walaupun kita terbatas ya kan, kita harus tetap berusaha. Oke, baik Bapak Ibu yang terhormat, kembali saya ingatkan sebelum kita mulai acara pada hari ini, ya, yang baru kita mulai, waktu saya adalah menulis nama, keterangan, kemudian nomor handphone di media mewarnai siswa-siswi atau anak bunda saya. Dan perlu waktu hanya 40 menit bagi dewan juri untuk memberikan penilaian juara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kurang semangat kayaknya. Sekali lagi biar puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya sebelum kita bagi-bagi hadiah dari kesatuan ini lama waktunya karena belum kita mulai ya, masih bagi-bagi hadiah. Oke, biar sampai nunggu ya, biar kita selawat bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi banyak slow. Udah subscribe? Mana? Belum di subscribe ini. Woi, mana?
Nanti saya ganti. Oke, maju bu satu. Bukan ini channel gubes sebenarnya. Oke, 5 orang yang saya tuju tadi maju ke depan. Tenang semua dapat, karena kita masih ada 11 kesatria lagi. Masih ngantri. Hadiah utama sepeda motor Vario, ngambilnya di Besita. Bawa KTP masing-masing. Wah, lumayan ini. Bisa tuku beras. Pilot anaknya besar jadi pilot deh ya. Mana tadi 5 orang saya tunjuk? 1, 2, 3. Dua lagi dari mana? Maju, maju. Dua anaknya Dora. Bu, pelajaran bu. Cari dong. Hah? Khusus pembelajaran. Khusus pembelajaran. Dan yang masih ada lagi kesatrianya. Ada 13 masing-masing 5 orang ada lagi. Ah, ini bu. Ini yang diberikan semua yang tanya. Mana? Saya tanya anaknya dulu. Bu, khusus pembelajaran. Bapak polisi tuh, aduh bapak polisi. Bisa jadi apa? Genius, I'm great. Terima kasih. Ibu jangan lupa bu. Khusus pembelajaran bu. Khusus pembelajaran bu. PSS. Oke, ini ada. Oh, ini lebih. Nanti saya terakhir aja nih, ngasih hadiahnya. Ini hadiah. Saya terakhir aja. Gubus Mas Haryo. Sebuana sinyalnya gimana nih? Sinyalnya hilang timbul Pak. Iya, aduh kok bismil. Tapi akurat ya? Coba nanti saya tanya dulu ke admin ini, akurat enggak ya? Bis. Sini lu, lupa. Ada pertanyaan rupanya. Ada pertanyaan. Pertanyaannya sulit ini, sulit kali, betul. Iya, memang harus gitu. Pertanyaannya, 1 + 1 = 1 + 1 = 1. Udah gini aja, pertanyaannya, 1 + 1 berapa? 2. Wah, 2, hebat kamu. Ini untuk kamu, untuk celengan ya. Oke, pertanyaannya untuk kamu, ini sangat mudah ya. Siapa nama mama kamu? Salah. Betul. Enggak, takutnya salah kan? Betul ya, Bu ya? Oke, pertanyaan tadi. Tambah-tambah. 2 + 1 berapa? 3, benar. Untuk adiknya, cantik kamu ya. Pertanyaannya gampang ya, gampang kali ini ya. Siapa nama Presiden Republik Indonesia yang sekarang? Kan diajarin di sekolah. Benar sekali. Untuk adik, pertanyaannya, ini mama yang jawab ini. Siapa namanya? Naya. Ini ada pertanyaan, kalau bisa benar ini double 50 berarti jadinya 10 ya. Siapa yang membangun Padepokan Sendang Sejagat?
Oh iya, betul. Siapa yang membangun padepokan Sendang Sejagat? Mama Stario. Yang mana orangnya? Yang mana? Salam. Oke. Siapa yang membangun padepokan Sendang Sejagat? Pembangunan. Salah. Yang membangun padepokan Sendang Sejagat adalah Umar. Masyarakat. Para netizen. Oke, terima kasih, tepuk tangannya dulu. Oke, ini hadiahnya. Oke, nanti akan kita bagi-bagi lagi. Silakan diserahkan dulu sekalian panitia. Jadi nanti untuk seluruhnya ada lagi, karena masih ada 11 kesatria ya. Masing-masing satu kesatria memiliki atau mengambil 5 dari mereka. Lebih tinggi di atas gunung Merapi, hati-hati bila mendaki. Hidup ini tidak bisa diulangi, mari kita mulai saja acara ini. Mentari indah dipandang di pagi hari, hijaunya si daun si gantung. Saya ucapkan di pagi hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa la ulata bi lisani yafqahu qawli. Pertama yang paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita Allah tak jeru-jeru memberikan hidayah dan kesehatan kita pada hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di padepokan Sendang Sejagat, tepatnya di ayam Februari 2023. Dan tak lupa pula selawat berangkai yang salam kita hadirkan kepada jujur kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perlaku-perlaku yang baik kita berada di jalan telah berlalu dari zaman kebodohan menuju zaman yang serba canggih teknologi, sampai sekarang sudah banyak informasi yang bisa kita dapatkan, pelajaran-pelajaran tentunya di channel YouTube-nya Mama Stario untuk pembelajaran-pembelajaran yang luar biasa. Baik, di sini yang saya hormati Bapak Pembina Padepokan Sendang Sejagat, Mama Stario yang sudah hadir dan sudah bagi-bagi melalui kesatria pertamanya. Ingat Bapak Ibu, masih ada kesatria berikutnya yang bakal bagi-bagi, jadi tetap stay sampai acara selesai pada hari ini. Kemudian yang saya hormati ada Bapak Kapolsek Kecamatan Sijanggang, Bapak Darmawan. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kali ini ada juga Bapak Camat yang diwakili oleh Sekretaris Camat Kecamatan Sijanggang ya, kepada Bapak Agung Trinitantio. Bapak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sungguh meriah kita pada hari ini. Kemudian saya ucapkan juga buat pemuka masyarakat, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Dan tak lupa pula semangat ya saya berikan buat panitia. Salam hormat juga saya persembahkan untuk Ketua Yayasan Padepokan Sendang Sejagat ya. Kemudian ada Mas Joko Prihatin ya. Bapak Ibu dan saya sayangi peserta kita dan peserta lomba mewarnai pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai acara pada hari ini, satu tarian persembahan bakal dihadirkan oleh Sekolah SMP Maju Desa Teluk. Tarian ini adalah dipersembahkan untuk pembuka acara sebagai tanda bahwa acara akan kita mulai. Ini dia tarian persembahan dari SMP Maju Desa Teluk. Thank you.